pakai tangan kiri karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang enggak suka lagu, diam-diam aja. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Yang mau panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal, tulis di Google sayyidul istighfar. Enter. Pilih image, gambar, print, baca. Jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang enggak percaya ya enggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan? Yang enggak berdosa itu cuma tiga: orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku enggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor tiga. Rufi'al qalamu an thalasatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari tiga orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra' kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah buku itu sebagai penghitung pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? Satu kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar satu hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram.
tapi pakai adab-adab baik. Tiga-tiga, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar tiga kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada tiga. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya Allah.